Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi di channel Harmadeyoshi. Sekarang kita lanjutin lagi misinya. Terakhir kemarin itu kita ketemu ini ya, apa? Babi hutan berkodam T-Rex. Nah, sekarang di video kali ini sampai nanti ke apa? Ke co-op, sampai bisa buka co-op, aku bakal fokus ke story-nya dulu. Jadi, aku bakal ngurang-ngurangin apa sih? Yang looting-lootingnya dulu deh. Oh ya, bentar. Kalau kata Bang ini kemarin, Bang Rocknar, kalau bisa di sini kita ada tiga tipe lengkap ya. Monsternya ada yang technical, power sama speed. Ini kebetulan udah ada nih. Nah, kita mulai lagi. Jalannya ke situ. Jadi karena emang mau fokus ke story-nya, jadi aku bakal skip-skip buat lawan monster-monster yang lain. Nah, kita udah sampai. Sekarang kita masuk ke North Kamuna Forest. So this is North Kamuna Forest. Keep an eye out for a poison spitting monster. Kemungkinan bakal ada monster yang ini nih, ngeludah-ngeludah nih. Ngeludah racun gitu ya. Nah ini. Half corn. Okay, belum pernah dapat half corn. Nah, itu ada telur. Ya, ini jalan buntu nih. Then we have a monster that could help us. Apaan? Help apa? Lompat. Oh! Ya. Yeah. Yaelah, cuma lompat situ doang. Ini batunya apa ya? Kemana tau beda. Stone. Aduh, sumpah gak enak banget gua pakai joystick. Bukan joystick sih, apa sih? Controller. Loh, buntu. Jadi jalannya ke lo. Udahlah, lawan dulu deh. Oh, ternyata dia kayak Velocidrome sama Velocipray. Kalau yang kecil Bulfango, ini Bulldrome yang besar. Mereka power, jadi pakai speed. Kita ngikutin sarannya Bang Rocknar. Aku lupa sama namanya. Sorry Bang. Mati. Oh iya, aku lupa ya. Ngarahin ke monster yang diserang sama si Ranmaru. Kenapa sih Ranmaru malah pakai ini power? Ini apa ya lawannya ya? Oke, pakai ini pedang bisa berarti ya. Oke, skill aja deh kalau gitu. Wait.
kok nyawanya belum ada ya? Wah, apa jangan-jangan kemarin pas lawan siapa? Yang di video sebelumnya itu dia juga belum mati kan, ditolong sama si Anjana. Kita pakai 10 arrow. Yes, skip. Lama. Oh, mati dia. Astaga. Enggak kepake. Kizuna ga michibiku shouri da ne. Langsung level 4 dong. Nah, habis ngelawan itu tadi si babi, kita kemana ya nih? Agak menyesatkan ini. Ah, kita lewat sini. Oh, jadi tuh ada dua jalan tadi. Nah, harusnya ke sini. Nah, main jauh juga nih, besar juga mapnya. Oh, ada sini. Di siapa? Kuluyaku. Oh. Nah, kena pakai attack kau kan. Oke, dia technical ya. Technical berarti kita pakai si Galadrigal. Kau kita coba pakai ini deh. 10 arrow. Nah, sekarang ada power. Ini si babi menyerang kemana ya? Loh, langsung mati dong. Benar habar-habar ya. Oh, banget ini nama. Dan sampai Om Ol tahu nih nama. Oh wait, kalau kata si Daifu Gaming kemarin ini kita charge ya, kita charge. Attack, biar sweat, biar double attack. Oh, gini maksudnya Daifu Gaming kemarin. Oke, mantap. Nah, babi kok lawan. Gak kepake. Udah lah. Skill biasa aja. Yuk. Ambil batu. Jadi lu ngambil batu buat apa, anjir? Mati juga. Mantap dong dapat S. Nah, ini kita udah sampai nih.
Oh, ada ini. Ian Kutku. Ini apa lagi teripang? Mantap. Ingatku dia teknikal. Berarti kita pakai si babi. Galadrigal, yuhu. Let's do this, Galadrigal. Nah, bener dong, dia lemah sama arrow ya. Konju. Kok nggak duet sih sama si babi? Wah, dia mengejar dong. Bukan ngejar, apa sih? Mau nyerang. Jangan ngecas dulu mendingan deh. Semoga dia tidur. Gila, mantap si babi. Nah, ini kesempatan buat charge. Buset, critical terus. Ih, gila, Afmar sakit banget serangannya. Lo malah dia dong yang duet sama babi. Why Galadrigal? Why? Oh mantap, S lagi. Apakah item acquire itu ini berdasarkan rank? Kita bisa buka map enggak sih? Ini, oh, pantes. Ternyata emang dari sini tuh besar banget ini. Kita lihat di sini ada siapa. Great, we found the monster den. What's this smell? Let's keep going farther in. I smell something fishy. Ih, fun. Apa ini? Oh, ini yang spitting poison. Ini monsternya kayak apa ya? Kayak gabungan ular. Nih, ular, bunglon. Ular, bunglon, ayam. Apa nih monsternya campur-campur? That is puke-puke. Oh, untung ada E ya. It's a bird wyvern that use poison attack. These guys have all kind of trick. Don't let your guard down. Down. Berarti kalau dia pakai skill gitu, kemungkinan dia pakai technical teknik. Nyawa kita kurang. Itu kan. Oke, dia nggak kuat sama pedang. Rumahnya di pedang. Kita coba arrow. Terus kenapa sih babi pakai speed coba?
Oh, nggak bisa. Oke. Kita ganti kalau gitu. Oh, thank you. Tapi kok nyawa kurang ya? Emang kena poison kah? Once time. Buset. 170 dong. My whiskers are tingling. Something bad's coming our way. Oh iya, dia dagunya tiba-tiba itu membesar itu kayak kodok. Look sharp. It will probably start turning. Apa ya? Kalau dia masih pakai jurus berarti technical dong. Udah, kita pakai. Oh, itu. Ini kentut dong, kentutnya beracun. Aduh. You gotta do something about that tail. When you are fighting a big monster, you can attack one specific part of their body. Okay. Berarti ini dia. The tail. Aku dulu lah ini. Kita lihat nih skill kinship-nya kayak apa. Maju babi. Cuman gitu ya, ternyata nggak ada lucu-lucunya. Now the tail is out of action. I have it will have fewer ways of fighting back. Aduh babi, jangan teknikal dong. Aneh ya. Sip. Part broken. Oh, babi. Langsung aja skip. Nih, dengan chest dong. Monster type lah ini lagi dong. Aduh, si babi mau mati sebenernya. Oh, dia nyerang ke aku nih. Tadi merah ya? Oh iya dong. Ngeri tuh back attack. Berarti kita pakai technical. Efektif nggak ya kita ganti ke ini, kita ganti ke kasaeng pakai technical. Wait, dia kan technical kok kalah sih.
And the Pokemon face down, my partner. How many riders could hold their own against a monster that fierce? Sip, rata level 7 semua ya. Phew, that was a tough monster. We made it. Raifu Gaming ikut-ikutan main Monster Hunter nih. Oh wait, sebelumnya aku heal dulu deh nih yang kena ini. Nah, sudah. Turun dulu. Jason. Oh, ini jangan-jangan telurnya si puke-puke tadi nih. Yaudah deh. Ini aja yang aku ambil. Oh iya benar dong, langsung hilang. Karena puke-puke teknikal, jadi aku coba bawa deh. Report to Chief Gara. Mana nih? Ah, ini dia. Loh, masuk. Wah, ini nggak ada ini. Katavan. Jadi ya udahlah, kita percepat aja nanti. Masuk. Nah, yuk kita lapor ke KZKG. Halo, Beach. Gara-sama, taihen da. Mita koto ga nai monster ni atta zo. We've got Cloud for concern. We're going to Naja Nut and Apuke-puke. This place is not safe. Oh, berarti Naja Nut sama Puke-puke ini termasuk monster yang ini ya, berbahaya ya. Hai. Dou shite Naja Nut ga tsugen shita no ka wakarimasen. Demo mamori de usu no koto to ii. 異常なことが起きているのは確かです。That strange things are happening.